equipment ni kita akan jalankan lab yang bertajuk Eddy Current Tester. Okay. Jadi alat yang kita perlu ada, okay, ni kita panggil dia Eddy Current Machine. Okay. Kemudian kita perlukan ni well reference standard. Okay. Kemudian kita perlukan well demo plate. Kita perlukan ni, kita panggil dia probe untuk pin. Okay. Ini kita gunakan probe untuk well. Okay. Dua jenis well probe ni kita perlu gunakan untuk check untuk well. Okay. Dan kita perlukan kabel. Okay. Kabel yang besar ni kita gunakan untuk well probe. Okay. Okay. Yang ini kita perlukan untuk, pertama kita perlu melakukan proses coating thickness. Okay. Ni probe ni untuk coating thickness. Jadi kita akan gunakan ni tadi, kita panggil apa tadi? Well reference tadi. Okay. Okay, pertama kita letakkan probe ni pada permukaan standard reference ni. Okay, kita nak dapatkan signal. Kalau perhatikan yang warna merah ni. Okay. Ni dia punya signal merah ni. Okay, macam mana nak dapatkan dia punya center? Tekan ni, ni kita panggil dia null instrument. Okay, null instrument balance. Okay, bila kita kena touching permukaan probe ni pada permukaan reference standard ni, tengok apa yang berlaku. Awak tengok signal ni, patutnya dia duduk dalam center. Okay, kedudukan ni dalam center. Macam mana nak dapatkan center? Kita tekan ni null instrument balance. Okay. Okay, untuk signal ni kita pastikan dia duduk dalam kedudukan center dan touching pada luar kotak ni sedikit saja. Macam ni, kalau awak tengok dia terlalu banyak touching luar kotak ni. Okay. Jadi kita kena setting dia punya gain. Okay. Tekan pada gain. Jadi kita boleh kurangkan sambil kita touching probe ni pada standard reference ni. Awak tengok ada perubahan ni. Awak makin pendek signal tu. Tapi tak cukup sebab kita kena betul-betul touching pada luar kotak terus ni lah. Ok, tambahkan gain ni. Okay, pastikan center pada graf ni. Tekan lagi null instrument balance tu. Oh ya. Macam ni kita perlukan kedudukan signal yang kita perlukan untuk proses coating nanti. Okay. Okay, ni kita panggil dia seam. Okay, thickness dia ni 0.5 mm. Okay. Dan kedudukan asal kita lihat signal dia, kita letak pada tanpa coating ni, ibarat sim ni coating lah. Okay. Tengok kita letak satu sim ataupun coating ni tebal dia 0.5 mm. Okay. Pastikan dia dalam keadaan center. Yang pertama kedudukan dia, tekan tadi sembilan dia. Okay, asal dia tadi tanpa coating, tengok ada perubahan, perbezaan dia. Kita letak 0.5 mm. Okay, kita dapat bacaan pada graf tadi, dua kotak ni. Okay, mewakili 0.5 mm thickness coating. Jadi kita tambah lagi 0.5 tebal coating tadi.
dah jadi 1 mm. Okey, kita dapat bacaan hampir 1.5 kotak pada graf tadi. Okey, seterusnya tambah lagi 0.5, dah jadi 1.5 mm. Ya, hanya semua pilih satu kotak graf saja. Tambah lagi 0.5, hanya setengah kotak graf saja. Okey, itu saja proses untuk coating calibration. Terima kasih. Okey, sekarang kita lakukan proses weld inspection. Okey, ini weld demo plate. Okey, kita perlukan weld demo plate dan tadi kita gunakan ni juga different standard. Okey. Kemudian kita perlukan dua probe tadi saya cakap tadi awal-awal. Okey, ada dua size ni kalau awak tengok. Satu yang lebar, yang kecil ni. Okey. Ini kita akan uji pada defect ni. Kalau tengok tu ada bacaan 0.5, 1.0, 2.0. Okey. Kita letakkan probe ni pada permukaan yang ada defect ni. Awak tengok apa yang berlaku pada screen graph tu. Dan kita lalukan pada permukaan yang ada defect. Okey, timbul signal yang hijau. Okey, ini untuk 0.5 defect tadi. Kedalaman defect tu. Okey, yang ini 1.5. Ya, perbezaan ni. Awak tengok pada kotak graph tu. Kemudian yang ini 2.0. Ya, ini panjang signal tu lah. Okay, mengikut perbezaan kedalaman defect yang kita uji tadi. Okay, kemudian kita ambil weld demo plate ni. Okay, untuk plate yang apa, untuk probe yang lebar ni, kita akan gunakan pada bahagian tepi welding. Kalau awak lihat pada gambar yang ada pada lab sheet ni. Okey, pergerakan dia secara zigzag . Okey. Sama . Satu untuk yang lebar ni, satu lagi untuk yang kecil. Yang kecil ni nanti kita akan gunakan pada permukaan webbing nanti. Okey, cara pergerakan dia nanti kita akan buat secara zigzag, secara rapat-rapat lah. Pergerakan dia zigzag . Okey. Sekarang saya tunjukkan macam mana dapatkan defect pada permukaan welding ni. Pegang probe ni. Okey, kita mulakan pada tepi weld demo plate ni. Okey. Tengok . Kalau keadaan normal tanpa ada defect. Awak tengok . Panjang signal hijau ni. Tak ada perubahan. Okay, pastikan dia duduk dalam keadaan center graph . Kena tekan balik ni. Null instrument balance. Tengok . Kalau tak ada defect dia duduk dalam kedudukan . Okay, ni kita dah jumpa satu defect. Okay. Tapi kita nak tahu dia punya defect kedalaman berapa, kita refer pada standard reference tadi balik. Kalau kita tengok dia punya panjang tu, kita pergi pada 0.5 mm tadi. Okey. Okay, tak sampai . Maknanya dia punya defect tak sampai 0.5. Okey. Buat lagi secara perlahan-lahan . Ni kalau tak ada defect, tengok kedudukan signal hijau tu. Dia stay kat tengah tu. Okey, ini macam ni . Mana kat sini ada defect. Okey. Gerak lagi. Sampai hujung. Perlahan-lahan. Ini ada lagi satu. Okey, ini untuk probe yang lebar, kita akan gunakan probe yang kecil pula.
test balik pada standard reference ni. Kita lalu pada 0.5 defect tadi. Kita pergi pada well demo plate ni. Sama juga, tiga gerakan ni zigzag juga rapat-rapat. Okay, kalau tak ada defect, tengok eh, dia duduk dalam keadaan center saja signal tu. Kita lihat mana yang ada defect, nanti dia ada perubahan eh. Ha, tengok. Okay, kat sini kita dah jumpa satu defect. Kita gerak lagi. Okay, dia pergi balik pada asal. Kita gerak lagi perlahan-lahan. Okay, jumpa lagi satu defect. Ni kalau tak ada defect, dia pergi pada center balik yang signal hijau tu. Okay, satu lagi kita jumpa defect. Okay, itu saja proses untuk lakukan proses well inspection.